penalti. Diambil di sini oleh penyerang Alessandro Ferreira Leonardo yang menjadikan gol pertama menit ke-53 sebentar tadi. Untuk penjaga gol Perak ini menafikan Sandro. Ya, berjaya. Namun begitu, tamat permainan. Cantik, cantik. Alhamdulillah. Terima kasih Hafizul. Cemerlang tindakan anda. Hong Kong berputih mata. Dan sudah pasti Christopher Beat adalah orang paling kecewa. Ya, satu tindakan yang bijak daripada Hafizul yang dapat membaca sepakan yang dilakukan oleh Ferreira. Namun kita dapat lihat bagaimana Ferreira yang agak casual ketika melakukan sepakan, yang berhenti sebelum melakukan sepakan. Dan disitulah Hafizul sudah dapat membaca bahawa Ferreira akan melakukan sepakan di sebelah kanan. Kita dapat lihat bagaimana petunjuk. Tapi bahaya kakinya. Tapi bahaya, iya, kerana tindakan susulan tu dia datang semula dengan kaki kiri yang serong ketika pintu gol sudah kosong. Barulah game ditamatkan dan Hong Kong terlepas peluang. Pengadil dari Australia ini adalah talking point-nya. Dan